selepas ini susun atur pemain-pemain. Dia tidak memiliki banyak ruang. Membantah keputusan pengadil. Jadi dia perlu menggunakan kelebihan yang diberikan ini, peluang ini. Penting untuk program bantuan jaringan untuk Penang. Serangan mereka. Ini. Ya. Peluang di sana. Pecah di tepi. Percuba. Wah. Fapus. Tandukan tidak tepat. Baik ruang yang dibuka oleh Yazan Musa. Selangor. Mukhari dengan sepakan penjuru. Satu tak. Yazan. Oh, gol! Yazan Al-Arab Roy ketika ini. Selangor dikuasainya. Oh, bagaimana ada membawa kepada tiupan whistle yang dilakukan oleh Fitri dan diikuti tandukan. Jadi pemain back tengah Selangor yang Alex Ajakwa terus tandukan tepat. Oh, cantik jaringan yang terhasil daripada Yazan Alam. Kan lagi sekali Alex menerpa di situ. Lagi sekali Yazan datang untuk memintas lebih awal dan membenarkan Cece Kipre. Ini peluang yang baik ini untuk Cece Kipre, terlepas untuk melakukan percubaan. Ada satu hadas dengan satu tackle yang baik ke atas Cece, tetapi ini yang kedua kita boleh lihat. Oh ya, saya rasa sama ada Syafiq Ismail atau Ongkuno Syakir. Syafiq Ismail. Badrul menghantar ke tengah mencari rakan. Dikeluarkan oleh Yazid Al-Arab. Dan bagaimana peluang bagi pasukan sahabat Dominic Tan. Saksikan hantaran. Dikeluarkan oleh Yazan Al-Arab. Taiki kembali menanduk. Clear. Kurang-kurangnya dua peluang terbaik untuk Selangor di bawah Tan Chin Ho adalah setakat ini setiap pada setiap dan tidak melakukan satu setting ke belakang. Ketika kita melihat kedudukan Richmond yang mereka sudah pun melepasi 10 minit amas di Sorong. Yang center back dengan ketiadaan Jackson, hantaran daripada Rizal. Sekali lagi Brandon Gunn dibaca baik oleh Adib Raup, terus saja melakukan terlampung ke depan untuk Lucas Da Silva. Dan JDT pula untuk melakukan counter attack. Arif Aiman dengan satu larian namun tolakan terakhir di oh, peluang untuk Yasir Pinto. Ahmad Kuzaimi PE pemain kebangsaan itu lebih banyak bertindak. Penalti dan peluang. Oh, belum lagi. Tidak. Dan itu dia, apakah sudah lepas? Back. Dan dilepaskan rembatan pada awalnya, diselamatkan di situ. Ah, di sinilah. Kalau ada 1% pun yang tidak lepas. Setara. Free kick. Forestieri semula kepada Arif Aiman. Cuba mengawal. Oh. Antaran yang baik. Yazan cuba untuk mengekang Arif Aiman. Ada tolakan tapi tidaklah terlalu. Untuk melepaskan percubaan. Cherashid. Ryan Lambert terus ke depan. Perlu berhati-hati di sini kerana Kepemba berada di belakang Yazan. Selangor buat ketika ini. Zarul mempunyai peluang. Zarul cuba masuk ke tengah tetapi Cik Akba untuk mengesan larian Zarul. Peluang sudah pun terbuka tetapi mungkin Clarence Zamri Ramli. Oh, terlepas. Bagaimana ke arah gawang? Yazan yang mungkin. Ada Amri berhadapan dengan Yazan Al-Arab. Amri. Berjaya Yazan Al-Arab. Selangor untuk mendapatkan jaringan.
melihat kepada. Jadi lagi dari dalam kawalan Khairul Kisham. Mungkin menghantar pendek. Kembali kepada Stu Wilkins. Namun Yazan Al-Arab berada di situ untuk menenangkan. Yazan melakukan shielding. Goal kick diberikan kepada Selangor. Amri, dia menarik. Cuba mendapatkan Bergson. Saya pergi spy. Bagi Odin, oh, dia mudah. Ghazali kepada Amri kembali. Dan sekali lagi, Yazan. Itu Azam Azmi. Steven Robert kepada Stu. Stu Wilkins terlepas. Antara pendek yang cukup meyakinkan. Dalam kawalan bola. Oleh Sam Somerville. Kita melihat Ten Aun dan juga Fazli Mazlan dilepaskan di sebelah kiri tetapi lebih berat di bahagian kanan. Tahniah lebih lama untuk Pening. Terlagi antaran ke sebelah kanan Aun. Lebih kurang satu minit lagi untuk ditamatkan separuh masa. Kita berada di 9. Selagi dalam kawalan pemain-pemain Selangor. Himan dia tetapi ini masih.